Menggunakan waktu buka sekolah untuk SD dan SMP di Taiwan, sandiwara anti perundungan kampus sekolah berjudul Ping Yu Lan Tao Tin, Teman Yuk Sama-sama, yang disponsori bersama oleh National Taiwan College of Performing Arts, Six Arts Theatre, dan Kementerian Pendidikan di premier di Ta'an Vocational High School Taipei 4 September. Sandiwara ini menampilkan kehidupan di kampus yang tampak harmonis, tapi cara bergurau tanpa menghormati keunikan setiap individu yang sering dipakai dalam interaksi antar siswa, seringkali saling melukai perasaan di dalam hati. Wakil Menteri Pendidikan Tsai Ching-hua berharap sandiwara ini bisa membuat setiap siswa menyadari kepentingan untuk saling menghormati dan menoleransi. Setelah pertunjukan premier yang dihadiri oleh 300-an siswa dari 3 SMP dan SMA, sandiwara anti perundungan ini akan ditampilkan di 15 lokasi berlainan di 8 kabupaten dan kota di berbagai pelosok Taiwan hingga akhir November. Melalui sandiwara anti perundungan kampus sekolah, Kementerian Pendidikan berharap bisa membuat setiap siswa menampilkan lebih banyak kepedulian, juga bisa menghimpun tenaga positif untuk memberantas perundungan di kampus.